Semangat pagi guys. Kali ini kita sama Ilham. Ilham, apa kegiatannya hari ini? Kita mau main bola. Di mana ya main bolanya ini kita ya? Lapangan UNES. Oke, udah siap ya? Oke, boleh ditunjukkan bolanya? Ilham sudah siap dengan bolanya. Angga yang pegang bola ini, Angga. Nanti rencananya kita mainnya di lapangan mana ini? Di lapangan UNES ya? Baik, mau mainnya nanti untuk penalti apa mau umpan-umpan bola? Umpan bola sama penalti ya. Ya, nanti kita lihat ke gawangnya juga ya. Oke guys, kita berangkat ya. Oke, sampai ketemu di UNES. Gak boleh dicoba sembarangan. Sekarang dalam perjalanan menuju ke UNES ya guys. Ini jalan Sekaran Raya. Jalan Sekaran Raya ini jalan yang menghubungkan antara Semarang bawah dengan Semarang atas, khususnya di lingkungan wilayah UNES ya. Ini perjalanan dari Kampung Inggris Semarang ke UNES kira-kira sekitar normalnya 7 menitan ya, atau 5 menit bisa sampai ini ya. Oke, ini lalu lintas lancar ya, lumayan ramai tetapi lancar. Mahasiswa belum banyak yang berada di lingkungan kampus, walaupun perkuliahan sudah mulai ya dengan sistem hybrid ya. Jadi ada yang datang ke kampus, ada yang tinggal di rumah menggunakan sistem daring ya, PJJ. Oke, kita mendekati kampus paling pertama yang akan kita jumpai dari wilayah Sekaran Raya, yaitu kampus MIPA guys. Bentar lagi kita akan sampai kampus MIPA ini. Iya, ini ada tikungan yang beberapa waktu yang lalu diberitakan ketika hujan ada gotnya yang tersumbat, kemudian jadi ini ya, agak banjir gitu ya. Nah, ini yang terlihat di depan kita ini kampus MIPA. Ya, ini kampus MIPA gedung matematika ini. Kita akan menuju ke sebentar lagi belok kiri ya, betul ya. Ini belok kiri ini kita mengenalnya dengan KWU Square di sini. Ini KWU Square ya. Ada taman di sebelah kanan kita. Kemudian di sebelah kiri kita ada gedung KWU ini guys. Ya, ini gedung KWU yang sebelah kiri. Nah, ini gedung KWU. Baik, kita bersiap-siap untuk ke kanan guys.
kita akan menuju ke kampus FIKA ya. Ke kampus FIKA karena kita main bolanya mau di FIKA nanti. Baik. Kita persiapan ke kampus FIKA guys ya. Ini belok sebelah kiri. Kita ke sebelah kiri. Nah, kita udah memasuki nih kampus timur ya, kampus timur. Di sebelah kiri kita ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sebelah kiri kita ini ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelah kanan kita ada FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, ini sebelah kanan kita ini ada FIS ya. Nah. Baik, ini guys, kita sekarang sudah berada di jalur yang akan membawa kita nanti ke kampus FIKA, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tepat di depan kita sebelah kanannya ya, sebelah kanannya adalah Fakultas Hukum dan kita menuju ke FIKA. Moga-moga lapangannya bagus ya, biar Ilham sama Angga bisa senang main bolanya. Oke, Angga dan Ilham udah siap ya untuk main bolanya bareng-bareng. Sampai kita di FIKA, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nih, Fakultas Ilmu Keolahragaan guys. Kita nih sampai di FIKA ini. FIKA, baik, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kita menuju ke lapangan. Ini ya lapangan yang dulu kita pakai untuk latihan sepeda ya, sama Ilham masih ingat barangkali ya. Ini kita ke lapangan bolanya ini sekarang guys. Lapangan bolanya di belakangnya Gor Mipa ini. Moga-moga lapangannya bisa kita pakai ya. Siapa tahu nanti ada yang ada kegiatan di situ. Tapi moga-moga sedang tidak ada kegiatan ya. Wah, ini dia lapangannya nih. Udah mulai latihannya. Udah, ini kita mau latihan penalti dulu apa mau untuk umpan-umpan dulu? Oh, umpan dulu ya.